karma EVOS membuatnya dikalahkan oleh BTR pada turnamen Hop Cup. Hop Cup merupakan laga pramusim Mobile Legends yang diselenggarakan bukan hanya untuk kompetitif, melainkan juga sebagai ajang kontribusi pada perubahan positif dalam komunitas gamer. Turnamen ini berlangsung mulai tanggal 28 Februari hingga 3 Maret 2024. Turnamen ini menampilkan 8 tim elit yang saling bersaing, yaitu 6 tim dari MPL dan 2 tim MDL. Di antaranya, Bigetron Alpha, EVOS Glory, Kickfam ID, Alter Ego, Aura Fire, Dewa United Esports, Onyx Prodigy, dan RR Kisena. Bigetron Alpha keluar sebagai juara pada turnamen ini setelah berhasil mengalahkan EVOS di grand final dengan skor tanpa balas 3-0. Bigetron Alpha berhasil membalaskan dendam mereka setelah sebelumnya mereka diturunkan ke lower bracket oleh EVOS. Mereka berhasil bangkit, memperbaiki kesalahan mereka kemarin, dan menjadi juara dalam laga amal pramusim ini. Seluruh pertandingan berlangsung dengan sengit dan seru, membuat para penonton semakin penasaran dengan penampilan mereka sebenarnya nanti di laga MPL ID Season 13. Dan memang ini selaras dengan tujuan dibuatnya Hop Cup, yaitu membangkitkan antusiasme untuk MPL ID Season 13. Selain itu, Hop Cup menjadi tempat menunjukkan bakat baru dan alur cerita yang akan berlanjut ke MPL ID Season 13.